Assalamualaikum dan salam sejahtera ibu bapa dan guru-guru sekalian. Apa khabar? Topik saya hari ini ialah tentang bagaimana pretend play secara berkumpulan membina perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. Okay, apabila sekumpulan anak-anak berpura-pura ya menjadi mak, bapa, anak ya dalam satu senario, mereka pada dasarnya bereksperimen dengan peranan sosial dan emosi dalam kehidupan. Pada awalnya, mereka perlu bersetuju dengan topik berunding tentang peranan dan peraturan ya dalam role play tersebut. Katakan senario yang mereka persetujui ialah di hospital dan watak utamanya termasuklah doktor, jururawat dan pesakit. Jadi semasa melakonkan watak-watak tersebut, mereka belajar untuk menyelami perasaan seorang pesakit, perasaan seorang nurse dan perasaan seorang doktor. Ya? Dan dalam suasana ini mereka belajar untuk bekerjasama dan bertanggungjawab, ya, bertolak ansur dan sebagainya. Selain itu, mereka lebih peka ya terhadap pendapat dan perasaan yang berbeza-beza kerana mereka berpeluang untuk menjadi orang lain ya semasa menjadi doktor ke, pesakit ke atau jururawat tadi ya. Anak-anak akan mengalami ya perasaan positif dan juga negatif dan cara untuk mengekspresi perasaan tersebut. Dalam keadaan ini mereka belajar untuk mengawal diri ya dan membina keyakinan diri. They become more confident. Okay? Bermain berolok-olok bukan sekadar ya menyeronokkan, malah membina perkembangan sosial dan emosi yang sihat ya dalam diri kanak-kanak. Jadi itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, saya akhiri dengan sebuah teka-teki pula. Ya. Luarnya keras, dalamnya cair. Perlu dipecah sebelum dimakan. Apakah ia? Buah ke? Telur ke? Jadi, bincanglah bersama-sama. Terima kasih.